Sistem busut adalah penanaman durian dengan sistem menggundukan tanah yang diperkenalkan oleh Sifu Lim 20 tahun yang lalu. Ukuran diameter gundukan tanahnya berkisar 150 cm x 150 cm, dengan tinggi gundukan berkisar 50 cm. Sifu Lim merupakan pakar durian yang berasal dari Malaysia. Dedikasi beliau untuk mengembangkan tanaman durian patut diapresiasi. Sistem busut mulai diterapkan oleh beberapa petani durian di Indonesia, dikarenakan beberapa keuntungannya. Apakah menanam durian dengan sistem busut ada keuntungannya? Simak video ini sampai selesai, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe jika bermanfaat. 1. Akar tidak terendam air. Karena posisi tanamnya yang lebih tinggi dari tanah sekitarnya, air dipastikan tidak akan merendam akar. 2. Zona akar lebih cepat kering. Karena berposisi lebih tinggi, akar pun akan lebih cepat kering sehingga bisa merangsang pertumbuhan akar untuk mencari nutrisi ke dalam tanah. 3. Lebih tahan terhadap penyakit akar. Posisi lebih tinggi meminimalisir pohon durian terkena penyakit akar. Penyakit akar merupakan musuh utama petani durian. 4. Pohon durian bisa lebih cepat tumbuh dan berbunga. Karena kesuburan tanah dapat terkontrol, berakibat cepatnya pertumbuhan pohon durian. 5. Terhindar dari genangan air. Air yang menggenang bisa menjadi penyebab terhambatnya pertumbuhan pohon durian. Namun, di balik beberapa keuntungan sistem busut, yang paling utama adalah kontrol dan perawatan yang harus rajin. Faktor itulah yang menentukan sukses tidaknya kebun durian.